Alhamdulillah sorban umat seputar obrol umat kembali hadir ke media mitra jesis sekalian yang semoga dalam keadaan sehat walafiat dan penuh dengan kebaikan-kebaikan yang harus kita jalankan sebagai bukti kita adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izinkan saya Hasan untuk menyapa mitra JC sekalian dan kita saling mendoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena di hari Jumat yang penuh dengan keberkahan ini Semoga kita semua selalu dalam keadaan yang kita inginkan, yakni dalam keadaan sehat, baik sehat iman, sehat jiwa raga kita serta sehat yang lainnya yang membuat kita untuk selalu khusyuk, untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu berharap setiap amalan yang kita jalankan, kita tunaikan menjadi amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya setiap larangan-larangan yang sengaja kita kerjakan atau tidak sengaja semoga Allah mengampuni dan itu tidak akan kita ulangi kembali karena tema yang akan kita bahas kesempatan ini adalah setiap amal pasti ada balasannya apapun itu amalannya namun nanti akan lebih jelasnya guru kita Al Mukarram Ustadz Cahyono Enurofik SPDI akan memberikan penjelasan sehingga amalan-amalan yang kita kerjakan dari bangun tidur sampai tidur lagi baik itu yang mahdo, gue rumah serta apapun itu itu kita memahami betul sehingga kita menjaga oh ini amalan yang jangan dikerjain oh ini amalan yang harus kita kerjakan namun Sebelumnya kita pun harus berselawat dan bersalam kepada baginda alam habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin Allahumma sallallahu wasallim wa, wa barik alaihi dan keluarganya yang begitu suci dan diberikan <coughs> Allah para sahabat-sahabatnya yang istiqomah dan semoga kepada pengikutnya kita semua dan keturunan kita selalu berada dalamnya hingga akhirat. -akhir. Baik, mitra JC yang semoga selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Uh, di Jumat yang penuh berkah ini sorban umat bersama Al Mukarram Ustadz Ainu Rofiq SPDI. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya udah agak lama nih Ustaz kita berdua iya. lagi. Uh. -huh. Ya. Pra Dari Ramadhan Ramadan, ya? ya. Ramadan. Iya. iya. Sekarang udah lewat awal, udah masuk Zulhijjah ya, Betul. Ya. Artinya tangan uh, juga ini rasanya. Hmm. Alhamdulillah. <laughs> Tangannya Alhamdulillah. Tangannya terobati hari ini. Amin amin. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, gimana santri di pesantren? Alhamdulillah baik sehat. Baik ya, alhamdulillah lancar. Lancar dan pesantren eh, rata-rata ustadz kan terkontam apa tidak menjaga agar tidak terkontaminasi, ya? Bagaimana anak-anak hmm. uh, itu salah satunya kedekatan dia terhadap Quran dan Betul. umumnya hafiz Qurannya. Iya. Bagaimana perkembangan mereka? Ya alhamdulillah karena itu memang program yang kita prioritaskan jadi. Hmm kita berupaya untuk bisa memaksimalkan program itu sukses nah. dan dari berapa evaluasi para santri yang sudah masuk ke tafid alhamdulillah sudah, uh, sudah target lah insya Allah <laughs> jadi nanti pulang 8, ya sesuai dengan harapan nah nanti kalau pulang kan udah di luar uh, pesantren tuh Ustaz nah yeah. ini bagaimana menjaganya karena tadi kita mengangkat tema tentang setiap amal uh. ada balasannya Iya mungkin salah satunya nanti dengan program silaturahim. Hmm. Jadi walaupun sudah lulus pesantren tetap akan ada monitornya. Uh, ya silaturahim. Hmm. Hmm. Karena ya. biasanya begitu Ustaz, waktu di pesantren karena nggak mungkin dia berhubungan dengan salah satunya handphone. Betul. Dia terjaga <coughs> bagaimana dengan teman-temannya? Ustaznya selalu menemani <coughs> gitu 24 jam ya. ya. Iya, betul. Tapi saat di luar pesantren, di rumahnya atau nggak pesantren lagi, aduh. <coughs> Ya, nah, baik, ustaz. Tapi kita Betul. mengangkat yang lebih nih ustaz. <laughs> Jadi, bagaimana yeah. uh, kita menyadari bahwa setiap amal itu uh, ada balasannya, dan pada umumnya orang itu memahami ada istilah karma, ustaz. Hmm. Kalau dia berbuat baik akan mendapatkan kebaikan, Betul. tapi kalau dia berbuat dosa, berbuat sesuatu yang menyakitkan, berbuat sesuatu yang dilarang, itu juga nanti dia ada Iya nah mm -hmm. eh, mohon penjelasan yang ustadz sehingga saat kita melangkah berjalan beramal bahwa ini amalan yang memang diperintahkan Allah dan akan mendapatkan ganjaran pahala jangan sampai amalannya sih kelihatannya baik nih yeah. kelihatannya bagus bahkan sesuai dengan sunnah Nabi merasa begitu mm -hmm. pasti telaah dikaji lebih jauh rupanya wah ini keliru gitu nah untuk itu mohon Ustadz berikan penjelasan kepada kita InsyaAllah Allah ini akan memberikan penguatan-penguatan kepada kita Kepada Ustadz Ya baik Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam <tuh> warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wala hawla wala quwata illa billah Amma ba'du Rabbi sadari, wa yasirli amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. وقال الله تعالى في القران الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih sadaqallahu alazim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin walhamdulillahi rabbil al alamin uh, mitra GIC yang dirahmati Allah subhanahu wa taala alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bersyukur kepada Allah tentunya atas segala limpahan nikmat yang begitu besar yang begitu banyak yang Allah berikan kepada kita sehingga kita diberikan kesehatan, diberikan iman, diberikan kemampuan untuk bisa beramal baik, ya. Yang mudah-mudahan amal baik yang kita kerjakan nanti akan mendapatkan balasan kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak lupa selalu kita panjatkan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sebagai teladan kita, uswah hasanah kita dan juga salat salam pada keluarga beliau, para sahabatnya dan umat Islam pada umumnya yang istiqomah dalam mengamalkan sunnah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. eh uh, mitra JC yang Allah pada kesempatan pagi yang cerah ini, alhamdulillah tema kita um, cukup menarik karena ini berbincang-bincang terkait dengan amal, amal setiap manusia, setiap manusia akan di balas ya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi di mukadimah saya sampaikan eh, dalam surat Al Zalzalah ya atau sering juga disebut Azilzal Al ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman ya'mal ya mithqala dzarratin khairan yarah. Wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah paman yakmal ya barang siapa yang beramal dzarratin seberat biji zarah kalau ulama jawab biasanya mengartikan seberat biji sawi misqal dzarratin khairan yarah ya amal itu berupa amal kebaikan maka akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebaliknya famayakmal wamayakmal dan sebaliknya siapa yang beramal walaupun hanya seberat biji darah maka amal dalam bentuk keburukan pun akan dilihat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat ini menjelaskan bahwa amal itu ada dua ya, ada amal khair, ada amal syar, ada amal baik, ada amal amal buruk. Yang dua-duanya ternyata Ya, dibalas, ya. akan mendapatkan balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, ya tentunya kalau amal yang baik pasti akan dibalas dengan kebaikan, sebaliknya amal yang buruk ya akan dibalas dengan keburukan artinya amal yang baik itu akan menghantarkan pelakunya untuk mendapatkan surganya Allah, yang biasanya dilakukan oleh orang-orang yang beriman, orang, orang yang Islam, sementara sebaliknya amal yang buruk itu akan menghantarkan pelakunya Uh, dihantarkan ke dalam neraka maka nauzubillah min zalik dalam sebuah syair apa namanya kitab su'ul so iman ya. di sana dijelaskan eh wa bi anna marji'a muslimin li jinanahi wa bi anna marji'a jka kafirin li bahwa tempat kembalinya orang-orang yang beriman ketika mereka bisa melakukan amal kebaikan selama hidupnya maka Jinanihi, kembalinya adalah ke dalam surganya Allah. Sementara wabi marji'a kafirin li jahannam. Kembalinya orang-orang yang beramal dan dia landasannya adalah karena kekafiran, karena kekufuran, maka kembalinya adalah ke neraka jahannam. Nah, pemirsa eh, mitra JC yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedua amal semuanya akan dibalas oleh Allah, baik itu amal baik maupun amal amal buruk. Nah, yang perlu kita pahami bersama bahwa apa itu amal yang baik ya. Dikatakan amal itu menjadi baik itu harus bagaimana dan seperti apa ya. Sehingga amalan itu menjadi baik. Ya tentunya bahwa amalan itu akan bernilai baik pertama adalah bentuk amalannya ya. Bentuknya, wujudnya. Yang kedua adalah niat ya yang menjadi landasan dia melakukan bentuk amal tersebut ya kedua ini menjadi dasar kemudian amalan itu akan menjadi bernilai atau akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala kalau amal kebaikan maka tentunya bentuknya harus hal-hal yang yang baik-baik ya hal-hal yang baik-baik tentunya ukurannya adalah ya takwa yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bentuknya seperti itu. Tapi tidak cukup hanya hanya dalam bentuk yang menjalankan amal yang baik seperti itu saja karena harus ada niat yang yang mesti harus dilandasi dengan niat yang yang lurus yang benar atau landasannya harus karena Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika landasannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala bisa jadi sebagaimana yang disinggung Rasulullah SAW Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang agak cukup panjang saya coba ingat-ingat ya Rasulullah SAW pernah menyampaikan kam min a malin ya ya tasawwaru bi surati a'malil akhirah ya fatasiru a'malu ya. Fatasiru a'malu dunya bisu inyah ya. Kalau nggak salah seperti itu nanti coba dikoreksi. Jadi Rasulullah SAW pernah mengingatkan bahwa ada satu amal perbuatan yang wujudnya bentuknya rupanya adalah amalan akhirat ya. Tapi ternyata amalan itu tidak termasuk bagian daripada amalan amalan akhirat ya. justru menjadi amalan dunia apa yang menyebabkan itu yang menyebabkan adalah bisu ini ya karena niat yang tidak tidak baik kamin amalin yatasawaru bisorati amalid dunya fatasiru siru sebaliknya ya Sebaliknya nanti ada amalan yang disebutkan min a'malin yatasawwaru amali dunya akhirah dan sebaliknya ada amalan yang kelihatannya itu bentuknya adalah perilaku-perilaku atau perbuatan-perbuatan yang urusannya adalah duniawi ternyata itu terhitung menjadi amalan akhirat bi karena bagusnya niat artinya begini bisa saja ketika seseorang dalam bentuk amalnya terlihat baik, rosolatnya bagus, baca Qurannya bagus, ibadah madonya bagus lah. Jadi ketika menjalankan aktivitas dalam bentuk perbuatan yang bagus itu ya terkategorikan bagus, nggak ada yang ketika sholat ya khusu ya. ya. Ternyata itu kemudian menjadi amalan yang hanya bernilai amalan dunia. Karena ada niat yang tidak tidak benar, artinya niatnya salah. Di sini disebutkan bisu ini ya, karena niat yang buruk. Karena bisa saja ketika melakukan itu niatnya bukan karena karena Allah. Ya. Niatnya ya karena niat yang lain, ada tujuan lain, semangatnya karena yang lain, semangatnya karena macam-macam lah, bisa karena dunia, bisa karena ingin dipuji orang, bisa karena sehingga ini potensi ini adalah salah satu perbuatan yang ya menipu Allah dan Allah sangat sangat benci terhadap orang-orang yang seperti kelihatannya mungkin kalau digambarkan kalau lagi rame-rame kelihatannya soleh karena nggak keciri ya pakaiannya sama ketika khusuknya sama mungkin kalau zikir juga nangisnya sama ternyata enggak karena ada satu kesalahan niat dalam menjalankan bukan karena Allah nanti bisa terlihat itu ternyata hanya bisa dilakukan kalau rame-rame ketika sendirian di rumah Ya, dia sombong. Artinya, ya dia ngejalanin itu. Artinya bisa melakukan kebaikan itu karena motivasinya lain ya, karena motivasinya bukan niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ada amalan yang kelihatannya amalan-amalan dunia, ya, misalnya bekerja. Kan orang umumlah bekerja ya urusannya cari cari duit ya. Tetapi bisa saja kemudian amalan yang berupa amalan dunia ini menjadi amalan yang akan bernilai amalan akhirat husni niyah dengan uh, bagusnya niat makanya di sini niat itu punya peranan yang cukup penting ya punya peranan yang cukup berpengaruh dalam perilaku kita ketika kita melakukan kebaikan maka jangan lupa uh, dilandasi dengan niat yang benar niat yang apa ikhlas niat yang tulus semata mata karena Allah subhanahu wa taala <tuh> Nah mitra jasa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Nah itulah gambaran bahwa Amal itu nanti akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan Ya syaratnya harus benar ya Syaratnya amal itu amalan yang baik ya Amalan yang bentuknya amalan yang baik Yang kedua harus ya dengan iman Artinya dengan niat yang lurus semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala Bahkan nanti ada uh, pendapat dari para pendapat dari salah satu ulama yang mengatakan bahwa tanda orang yang amalnya baik itu ada tiga tanda orang yang amalnya baik itu ada tiga artinya dia dikategorikan amalnya baik yang akan dipotensi potensi akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah kesadaran bahwa kebaikannya itu atas taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sadar bahwa ketika dia melakukan kebaikan itu bukan bukan dari dirinya sendiri karena ada petunjuk Allah Subhanahu wa taala sehingga dia bisa melakukan kebaikan. Karena ya, kadang-kadang kan ada orang yang merasa bahwa saya melakukan kebaikan ya karena karena saya punya kemampuan sendiri. Ya tidak sadar bahwa hakikat kebaikan yang dia lakukan itu adalah taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala sehingga potensi ketika tidak sadar bahwa ini adalah taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa taala maka potensinya adalah ujub akan sombong karena merasa dia punya kemampuan yang lain tidak punya kemampuan dia alim yang lain dianggap tidak alim dan sehingga yang muncul adalah ujub ya ujub sifat sombong lah sifat ingin kemudian ya ada sesuatu yang lain yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala karena tidak sadar bahwa hakikatnya dia bisa berbuat baik dia bisa melakukan kebaikan itu karena taufik dan hidayah Allah subhanahu wa itu adalah syarat yang pertama, yang kedua bahwa uh, amal akan menjadi baik, yang akan dibalas oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan kebaikan adalah meng hanya mengharap ketika menjalankan amalan itu, hanya mengharap ridho Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengharapkan uh, selain dari ridho Allah subhanahu wa ta'ala yang terakhir eh uh, tanda dari orang yang amalnya baik itu adalah bahwa dia tidak mengharapkan balasan dari eh uh, amal perbuatannya kecuali hanya mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala tidak mengharapkan balasan dari manusia, tidak mengharapkan balasan dari siapapun kecuali mengharap balasan dari Allah. Karena kalau tanda ini tidak ditemukan ya pasti kalau bukan mengharap balasan dari Allah, ketika berharap balasan dari manusia pasti akan akan kecewa ya. Dan berapa banyak orang yang ketika berharap kepada manusia kemudian dikecewakan, mengharap dihormati ternyata nggak dihormati ya kecewa, mengharap dihargai ternyata nggak dihargai ya kecewa, mengharap diapresiasi ternyata nggak diapresiasi kemudian kecewa. Ya. Jadi tiga tanda itu itu menjadi tanda bahwa amal itu kemudian akan menjadi ya, baik mudah-mudahan uh, kita bisa ya, mempersembahkan amal kita ya perbuatan kita sehingga menjadi amalan yang baik amin amin ya robbal alam ini barangkali penghantar untuk kita bincang-bincang pada kesempatan sorban umat pada Jumat kali ini. Alhamdulillah Mitra JC sekalian jadi jelas saat kita beramal itu punya aturan. Ada mekanisme atau ada syarat Yang harus kita penuhi Enggak serta-merta itu kita jalankan Amalannya itu baik Tapi rupanya ada sesuatu yang harus kita penuhi Betul. Keimanan yang dilandasi Dengan niat karena Allah Nah niat ini Gimana nih Stad, ya Kalau bicara niat kan sesuatu yang abstrak tuh. Betul kita nggak tahu nih niat kita datang kemari Betul. niat ustadz waktu ber ya semuanya lah masing-masing hmm. kita kan nggak ada yang tahu Betul. sehingga ada yang mengkerarkan untuk memastikan bahwa benar-benar menguatkan keyakinan niatnya yeah. dengan usoli, dengan nawaitu dengan yeah. saya nyatakan itu kan juga dalam yeah. lisan ya apakah lisan mewakili gimana ya yeah, sebetulnya niat itu bagian dari amalan hati hmm. sehingga nggak terlihat oh. niat itu nggak terlihat karena kalau dalam definisi niat itu uh, an qasdu hmm. sayin muqtaranan bifilihi. Jadi dia menyengaja melakukan satu berbarengan dengan pekerjaan itu. Jadi ketika misalkan tadi kita apa namanya berangkat dari rumah ke kemari DC, ya. Yeah. Itu kan sudah walaupun nggak diucapkan tapi hati kita sudah niat. Nah, kita niatnya hmm. niat dalam berangkat itu apa motivasinya? Ya. <laughs> kan macam-macam ya. Yeah. Yang mulai terbelakang kita datang ke sini kan macam-macam. Yeah. Dan gak ada yang tahu. Saya datang ke sini niatnya apa gak ada yang tahu. Kecuali saya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga niat ini urusan hati yang memang yang gak bisa dideteksi. Kecuali hanya hmm. yang 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 bersangkutan. Sehingga ya niatnya harus yang kalau ingin menjadi amalan baik ya niatnya harus lillahi ta'ala. Niatnya harus karena Allah subhanahu wa ta'ala ada cerita Ustaz? Ada pun tadi terkait telafat ya. ya misalnya mau sholat usholi hmm. itu nam bukan niat, itu namanya niat hmm. melafatkan kalimat niat yang harusnya kalimat itu nanti diucapkan dalam hati ya hmm. kalau sholat berarti dimulai dari apa? niat, ya, takbir atau ya, diawali dari takbir, apa? karena definisi sholat itu pekerjaan diawali dengan tak takbir maka takbir. niat itu ya di diikrarkan ketika kita Allahu Akbar. Situ ya disitulah ya. hati kita niat, ya. Hmm. Lafad yang tadi kita baca sebelum takbir. Yeah. Ya, ini yang kemudian nanti akan menjadi <laughs> ikhtilaf yang cukup uh, seru, ya. Oh, iya. Jadi, Oke. itu kan diucapkan sebelum takbir. Hmm. Artinya diucapkan sebelum so salat shalat. karena usolli itu kan sebelum salat. Hmm. Nah, itu dalam rangka membimbing nanti ketika kita mengangkat tangan Allahu Akbar itu hatinya menyatakan seperti yang apa yang diucapkan. tadi diucapkan hmm. ya. atau niatnya Jadi, memang udah dari rumah udah niat mau hmm. ke masjid pakaian rapi ya bergantung ini. pekerjaannya apa nah. eh, kerjaannya kalau kerjanya sholat berarti ya Tadar kan tadi sholat. niat itu dibarengkan dengan pekerjaan hmm. kalau niatnya sholat ya bukan niatnya -niat, niat sholat subuh mau tidur baru niat sholat subuh apa niat sholat subuh yang enggak nanti pas sholat subuhnya, <laughs> pas sholat subuhnya ya, ya. niat ya, untuk melaksanakan sholat hmm. subuh jadi nah, harus dibarengkan dengan pekerjaan iya, 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 iya. <coughs> Nah berarti Amalan itu dikatakan Baik, benar Dan akan mendapatkan ganjaran pahala Apabila tadi Dengan iman Dengan, dasi, dengan niat yang benar hanya karena Allah iya. Dan amalan itu hmm. memang dikatakan amalannya benar betul gitu ya sesuai dengan sunnah Nabi hmm. artinya beritiban dan itu. memang yang yang boleh diniatkan itu amalan-amalan yang benar amalan yang salah nggak boleh diniatkan ah. ya. orang mau mencuri niat saya niat mau mencuri ya nggak boleh ya, pergerinya halam itu nggak boleh korupsi <laughs> haram untuk diniatkan oh, jadi syaratnya <laughs> ya niat itu untuk yang baik-baik ya. namun gini Ustaz orang itu tahu nih Gua ini adalah amalan baik nih. Betul. Sholat waktu tepat pada waktunya awal waktu tuh baik. Betul. Namun pada realitanya kok nanti dulu lah tanggung nanti sholatnya ditunda-tunda. Akhirnya sadarnya ke waktu mau sholat tuh karena mau asar. <guruh> Jam berapa <tuh>. nih? Baru baru udah mau ngerjain sholat. Padahal dia tahu sholat awal waktu itu lebih baik Betul. daripada urusan yang lain-lain. Nah itu ya. terjadi sebab begitu kenapa tuh Ustaz? Ya kalau itu urusannya terkait dengan tadi kemalasan, kan? oh. ya kemalasan, atau mungkin tidak? Ya bukan mungkin. Artinya bahwa orang akan bersegera melakukan kebaikan kan ketika pertama dia tahu hmm. bahwa nilai dari kebaikan yang dia lakukan itu besar. Tapi dia juga tahu, saat ilmunya dia tahu itu. Iya. Nanti, ah gimana? Iya. Dan bukan hanya sekedar tahu, tapi sadar juga. Ah. Sadar. <laughs> kalau tahu nggak sadar juga, ya, 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 ya susah. Ya, ya. Sadar bahwa ketika melakukan kebaikan itu uh -huh. ya, akan konsekuensinya lah dari kebaikan itu sehingga kemudian menimbulkan uh, maksimalitas dalam menjalankan sehingga begini uh, teorinya bahwa kebaikan kita yang kita lakukan sebetulnya itu akan mengundang kita untuk berupaya meningkatkan kebaikan itu lebih berkualitas. Uh -huh. Contoh misalkan orang yang tadinya nggak sholat Yeah. Tadinya nggak sholat nih, kemudian dia mulai tertarik sholat. Maka, dengan dia melaksanakan sholat itu akan menjadi kekuatan, dia akan melakukan tambahan, melakukan mm -hmm. kebaikan, sehingga tetap harus disyukuri. Makanya tadi bahwa ketika sadar bahwa ketika kita berbuat baik itu bukan atas dasar karena kita punya kemampuan, mm -hmm. tapi kata, karena dasar itu taufik hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sadar bahwa ketika melakukan kebaikan itu adalah karena Allah, maka akan bersyukur. Maka akan bersyukur ketika bisa ruku, bisa sujud, bersyukur. Dan ketika dia sadar kemudian bersyukur kepada Allah kan akan diberikan tambahan nikmat. Tambahan nikmatnya dia akan bisa uh, memaksimalkan atau menambah kualitasnya dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ya ya proses. 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 Sehingga tetap harus pertama memang harus disyukuri kecil apapun karena tadi jelas ayatnya. Jadi sekecil apapun kebaikan yeah. yang kita lakukan itu akan bernilai, akan dilihat oleh Allah Subhanahu yeah. wa taala. Dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan juga sama ya, akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu oh, ta wa taala. Jadi <tuh> kalau mau baik harus dengan landasan niat ya. Kalau ya lan pertama diri. benar tata hmm. cara pelaksanaannya nah, ya iya. Iya. jadi baik ya memang baik perbuatannya hmm. yang kedua tadi niatnya harus harus benar hmm. karena kalau hanya sekedar baik ya banyak orang berbuat baik hari ini hmm. banyak orang berbuat baik dia bisa berbagi harta hmm. ya kan bisa menolong orang lain hmm. ya yeah, yeah, yeah. tapi ketika niatnya nggak nggak benar hmm. artinya niatnya bukan karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ya, tidak akan mendapatkan balasan dari Allah Dia akan mendapatkan balasan sesuai dengan dia niat Niatnya pengen ah, supaya digelari orang yang dermawan Ya pasti nanti akan mendapatkan pujian Dan itu yang nah. cuma dia dan Allah Iya betul ya. Karena tadi dijelaskan niat ya, ya. itu yang gak ada yang tahu Kecuali kita dengan hmm. Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tapi kalau saat berbuat dosa Saya niat nih Mau, mau begini, hmm. begini Nah itu boleh nggak <laughs> perbuatan salah itu nggak boleh diniatin. Oh. Ya. Dan yang hmm. luar biasa itu Islam itu memberikan penilaian itu baru ketika dia melakukan perbuatan jahatnya. Jadi kalau hmm. hanya terbersit, ah, saya malam ini nih mau mau nyolong nih, yeah, yeah, ya yeah. itu belum dicatat. Nanti akan dicatat. Kalau benar-benar nyolong, ya. Kalau belum nyolong gak dicatat. Hmm. Beda dengan ketika kita men, apa niat baik. untuk berbuat baik, ah, ya. ya niat saya. Nanti ya Allah nanti tengah malam dibangunin mau salat malam Itu baru niatnya saja sudah dinilai kebaikan Apalagi kemudian nanti melakukan Dia benar-benar jalanin apa yang dinilai hmm. Makanya ini istimewanya niat itu luar biasa ya, 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 ya. Pengaruh juga ya dalam Betul. kehidupan kita Nah adakah faktor-faktor Yang mempengaruhi biar orang itu selalu istiqomah gitu? Atau juga ternyata yang dia dari mananya lemah mm -hmm. ya. kalau lagi ngaji gini mas semangat nih Ustaz tapi saat perjalanan waktu di jalan ke atau apalagi kalau udah lama nggak ngaji apakah itu juga pengaruh gitu dalam kehidupan kita apalagi di yeah. pergaulan karena biasa nongkrongnya nih sama Ustaz Betul. duduknya sama para Ustaz para ulama yeah. sama teman-teman yang soleh dan soleha gitu Betul. terus udah jarang nih Apakah itu juga pengaruh gitu sehingga yeah. untuk berbuat amal apakah baik dan buruk gimana? Jadi kalau pengaruh itu ya pasti ada pengaruh hmm. karena pengaruh itu pasti setiap kita itu dipengaruhi hmm. dan pengaruh itu ada dari pengaruh diri kita ya yeah, yeah, yeah. dari internal kita ya pengaruh hawa nafsu kita hmm. ya kita sebetulnya pengen berbuat baik tapi hawa nafsu kita e, mendorong kepada hal yang yang tidak baik kita pengennya ya. Yang Yani waktunya dimaksimalkan untuk ya biar waktunya produktif lah. Misalkan apa baca buku, apa zikir, apa baca Quran. Tapi kadang-kadang dorongan dorongan hawa nafsunya itu ya lebih asik dengan nonton HP, ya lihat TikTok. Tanpa sadar waktunya habis untuk itu. Itu pengaruh internal kita kita sudah niat mau saya mau sholat nih ternyata tanpa sadar ngambil HP dorongan uh, hawa lebih cenderung ke situ ya hmm. kemudian uh, dikalahkan itu faktor internal kita kita punya hawa nafsu hawa hmm. nafsu dan kalau faktor internalnya mesti Berarti harus kita sadari apa yang kita lakukan apakah ini dorongan hawa nafsu apa apa namanya dorongan kebaikan, atau kebaikan akal, akal kita akal. Ya. Ketika ini dorongan hafiznya berburu ditinggalkan atau istighfar lah, jangan sampai kemudian dituruti terus. Karena ketika ini dituruti terus, maka akan me... ya nggak berhenti berhenti. Hmm. Ya. Jadi seperti lingkaran uh, ling... rantai lingkaran setan akan berputar-putar hmm. terus, kemudian nggak ketemu ujung pangkalnya. Ya. Ya, ya, ya. Kalau diperturutkan makanya ketika sadar bahwa oh, ini dorongan nafsu mestinya harus istighfar kemudian bertobat, kemudian tinggalkan. Hmm. Ya. Itu faktor internal ya pengaruh, tapi kita juga punya akal kan. Tapi kan kalau TikTok, Facebook, YouTube yang baik, apa? Ya silakan ya? kalau bisa milah-milah. Oh, ya, iya. Kalau bisa milah-milah. <laughs> yang kedua tadi dorongan eksternal, dorongan hmm. eksternalnya tentu pengaruh lingkungan ya. Yeah, yeah. Dengan siapa dia bergaul? Hmm. Atau bagaimana lingkungan keluarga, keluarga. Ya, itu juga punya pengaruh hmm. yang kemudian bisa menjadi. Oh tadinya sudah semangat untuk tapi karena pengaruh udahlah nongkrong dulu aja lah ngapain sih akhirnya uh, asik nongkrongan ya, itu juga berpengaruh sehingga <coughs> bisa berpengaruh baik pengaruh itu baik ataupun pengaruh itu buruk ya kalau tadi lingkungan kita baik internal eksternal kondusif baiknya akan mengarahkan kita untuk bisa beramal baik ya, ketika tidak kondusif ya baik internal maupun eksternal ya akan berdampak kemudian kita bisa melakukan keburukan nah seperti itu kaitan dengan lingkungan kondusif tidak kondusif itu kan mempengaruhi tapi yang dahsyat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kan diutus di tempat yang gak kondusif ya tapi kan ternyata Waduh, luar biasa itu. Nah, iya, itu gimana, Ya, ini justru menunjukkan bahwa, oh, lah, la bil. Bahwa di alam semesta ini, di dunia ini, ya, kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berlaku. Hmm. Ya, Rasulullah hmm. ditempatkan di tempat yang tidak kondusif, tapi karena Allah punya, apa namanya, kehendak, kemudian bisa menjadi tempat yang sangat kondusif, bahkan ya, kemudian menjadi sumbernya ilmu, kan, dari sana. Tapi kadang-kadang ada, ada guyunan juga nih. Ya, ya, ya. Analisis yang, mungkin analisis pengangguran atau analisis seperti apa. Sering, sering kali dilontarkan sama anak-anak, anak-anak yang bukan dari, dari sana ya. Anak-anak ya. Jawa yang merasa belajarnya di Jawa, kemudian dianalisis, makanya sebetulnya itu kalau urusan apa, baik tidak baik itu baikkan orang, orang, orang kita, orang Timur. Hmm. Ya. Karena kita mah nggak perlu diutus nabi, orangnya sudah Islam semua. <laughs> Cukup diutus. Di iya, iya. Apa namanya mudin ya. Tukang urusan gampang masuk Islam. Kalau di sana kan perlu dituruni Nabi untuk jadi Muslim. Itu analisis yang ya... <laughs> Tapi kak, kelihatannya ada benarnya gitu. Karena <laughs> faktanya kan seperti itu. Iya, iya. Faktanya lebih gampang masuk Islam. Hmm. Lebih mudah untuk menerima hidayah. Maksudnya Ustaz, gitu, jadi saat kita berada di lingkungan yang itu tidak kondusif dalam hal ini tidak baik ya maka karena kita tinggal di situ kita berupaya yang merubah betul ya. betul itu... kalau memang nggak berdaya mesti harus hmm. harus hijrah hmm. ya harus hijrah nah saat tidak berdaya baru di hijrah bagaimana nabi kan pernah ada satu kisah yang menarik tuh Eeyah. Ada kisah seorang yang dalam kehidupannya dia perilakunya wah buruk semua sampai sampai tua ya, nah, di akhir hayatnya dia sadar bahwa ini perilakunya ini nggak bener nih ya. sehingga dia biar pengen bimbingan sama orang yang bijaksana ya, dia datang ke orang alim ada orang alim bukan orang alim orang yang dianggap ya orang yang dianggap pinter lah orang yang dianggap bijaksana dia datangin saya sadar nih sebetulnya saya pengen tobat dari perbuatan yang tidak baik. Amalan selama hidup saya nggak baik. Emang amalan apa yang kamu lakukan? Saya telah membunuh 99 manusia. Waduh, terlalu berat nih. Karena membunuh manusia, apalagi orang yang beriman, mutamidan fajazauhu nar. Jadi kalau membunuh orang beriman dengan sengaja, bahasanya neraka jadi berat. Jadi pusing dengan jawaban itu, akhirnya dibunuh sekalian. 100. Jadi genap 100. Ya, dia ada cari lagi gimana caranya, dia nyesel. Baru ketemu orangnya tepat, dia orang alim, bijaksana. Dia katakan bahwa Allah akan memberikan ampunan selama hambanya mau meminta ampun. Hmm. Jadi selama dia masih dikasih kesempatan hidup, dia meminta ampun maka ada jalan tobat yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu Wa ta'ala semangatnya luar biasa, hanya dia nurutin ditanya kamu tinggal di mana setelah dianalisis sama si alim tadi orang yang alim tadi ternyata analisisnya yang membuat kamu seperti ini pertama karena bisa jadi dorongan hawahu ya dari internal yang kedua karena lingkunganmu memang nggak sehat jadi lingkungan yang membentuk kepribadian kemudian menjadi buruk jadi disuruh kamu harus pindah harus hijrah semangatnya luar biasa dia kerjakan apa nasihat tadi dia berjalan sampai ternyata ajalnya tiba pas di tengah-tengah perjalanan dari tempat yang buruk menuju tempat yang baik di tengah-tengah cuman lebih dikit hmm. ya kalau mungkinnya lebih 0, lebih ke sekian ke meter baik. ya kepada uh, tempat yang yang baik sehingga ini menjadi perebutan antara dua malaikat ya hmm. antara malaikat rahmat dengan malaikat azab mengatakan malaikat azab ini bagianku karena selama hidupnya belum ada catatan kebaikannya hmm nggak ada catatannya. semuanya buruk, 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 buruk. Sampai matinya nggak ada catatan baik. Karena belum ngapa-ngapain. <laughs> kata mereka Kat Rahmat enggak. Dia sudah berjalan untuk menuju kebaikan. Ya, akhirnya diukur. Ya, pred minta keadilan ke Allah ukur. Ternyata diukur sama, cuma lebih dikit. Ya, lebih dikit. Hanya dimenangkan oleh malaikat rahmat. Inilah ternyata niat itu luar biasa. Ya niat untuk melakukan kebaikan itu sampai diukur tadi ukurannya kan belum ngapa-ngapain cuman hmm. ya, sudah mendekati tempat kebaikan artinya <coughs> tadi uh, niat itu punya pengaruh yang hmm. luar biasa ya, ya. dan sebaliknya ada satu kisah kan yang juga heroik ini hmm. uh, Cuman saya nggak hafal ayatnya tapi pernah dikisahkan bahwa ada orang yang sudah pede karena Allah sudah memperlihatkan surga dan dia diperjalankan menuju surga. Dia semangat kan melihat Su -ngu keindahan surga, aduh, semangat semangat melangkahnya untuk masuk itu luar biasa. Hmm. Begitu tinggal sejengkal diberhentikan oleh Allah, berhenti kamu. Kamu tempatnya bukan di situ. Ternyata dilemparkan neraka. Astagfirullah. <potensi> <tuh> Bisa gitu. Sebentar. Sehingga protes ya Allah. Kalau mau masukin saya ke neraka kenapa diperlihatkan keindahan surga Kan nyakitin ya, <laughs> Jadi ngiler dulu kan ya, 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 ya. ya memang saya maunya seperti itu kata Allah Ini cerita hmm, Ya bahasa apa kita apa lah apa ya. Ya. ya saya pengennya karena Kamu dulu ketika beramal di dunia itu Tadi bahasanya menipu Allah hmm. Dia menipu Allah padahal pada hakikatnya dia menipu sendiri menipu dia ya, kelihatannya beramal dengan amalan akhirat ternyata amalannya amalan Bu. dunia. Hmm. Sehingga nggak mendapatkan balasan akhirat. Nauzubillah min min zalik. Hmm. Ya, tragedi sekalian jelas ya. Jadi saat kita beramal itu harus amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tadi Ustaz sudah jelaskan uh, syarat-syaratnya harus kita penuhi. Ya. Hmm. Nah, uh, tapi gini Ustaz, kadang-kadang ada orang kalau mau rezekinya lancar, usahanya lancar, itu dia harus lebih dekat kepada Allah. Tapi ini udah dekat nih, malamnya tahajud, paginya duha, uh, sholatnya lima waktu, semuanya, sodakohnya, semuanya. Tapi kok rezekinya seret aja, Ustaz? Sementara dia membandingkan tetangganya atau temannya, kayaknya ibadahnya biasa-biasa aja tuh. Bahkan berbuat dosa juga dikerjain ya. tapi dia nggak dapatkan sesuatu malah dia rezekinya mungkin lancar gitu ya, nah ini kadang-kadang ada orang membandingkan gitu gimana tuh nah itu salah satu persoalan yang Mesti harus diluruskan hmm. apanya <laughs> niatnya niat ya, <laughs> karena dia tidak menyadari bahwa bisa tahajud itu rezeki yang luar biasa masya allah bisa bangun malam untuk sholat tahajud itu rizki yang luar biasa, yang bisa dinominalkan. Dia nggak sadar kalau tahajudnya itu sudah berupa rizki yang luar biasa, karena balasan orang yang tahajud kan luar biasa. Ya, ya, ya. Nah itu karena nggak sadar. Padahal itu rizki ya. yang besar. Padahal itu rizki yang besar. Dia bisa melawan kebaikan, harusnya bersyukur, sehingga nggak ngiri kok tetangganya nggak tahajud, jadi kaya raya kita yang tahajud. Nggak, nggak sampai ke situ. Karena niat hmm. yang, yang lurus tadi, niat yang benar, Ya, berarti iya. harus diluruskan niatnya. Hmm. Dia belum sadar bahwa dia bisa menjalankan itu kan atas kehendak Allah. Jadi rusak karena ada harapan sesuatu yang yang dia inginkan bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia tiba -tiba sangat disayangkan tentang pengertian Ya, jadi motivasinya itu, melakukan kebaikan itu sebetulnya masih belum hmm, belum benar, hmm. harus di harus dibenarkan. Ya. Orang bisa tahajud kan luar biasa. Kok ya, oh, gara-gara melihat tetangganya nggak tahajud kemudian rezekinya lancar, jadi kan sayang ya, sekali. Ya tapi hubungan rezeki hanya sebatas. Hal, sebatas materi. materi. Tidak sadar bahwa dia diberikan kemampuan untuk bisa bangun malam, hmm. diberikan kemampuan untuk bisa sabar. Iya. Ya. Kan nggak semua orang diberikan seperti itu. Betul, betul. Ya. Tadi saya sempat eh, sempat dengar kisah. Tadi mengkisah hmm. saya sedikit dengan Oh ya boleh. Jadi ada seorang janda ditinggal suaminya. <laughs> Uh, anaknya yatim, nah dia usaha sendiri. Yeah. Tadi dia di rumah, dia usaha sendiri. Usahanya dari kapas dipintal jadi benang, lalu dia jual ke pasar. Itu harganya 100 dirham. Mm -hmm. 100 dirham itu untuk makan dia selama sepekan sama anak anaknya, cukup gitu. Mm -hmm. yeah. Tapi suka ketika biar cepet kering, maka dia jemur. Mm -hmm. Itu uh, kapas yang dipintal jadi benang biar cepet kering rupanya pas mau diambil ada burung gagak burung besar mm -hmm. ngambil uh, yang pinta benang yang dia cubur yeah, tadi yeah. wah dia pesel sekali dia sepertinya Allah nggak adil ini mm -hmm. Allah menzalimi saya itulah tempat dia biar saya dapat makan untuk sepekan ini mm -hmm. dia lapor ke Nabi saat itu Nabi nya Nabi Daud yeah. datang ke Nabi Daud Kata Nabi Daud, dia pokoknya disampaikan Allah oh, keluhan keluhannya sabar bu sabar sabar tenang dulu tenang tenang ya mudah-mudahan itu ada kebaikan nggak lama datang tamunya juga orang e. tadi kenal dia ingin sodako kami ini pedagang nabi alhamdulillah eh, kami ini selamat dari perjalanan naik perahu e. maka kami ingin sodokkan seribu dirham hmm. buat siapa terserah nabi mau kasih ke siapa kok bisa begini Bagaimana ceritanya? Bagaimana saya? Kami tadi naik perahu, perahu kami itu bolong. Terus hmm. kami bernazar dari sepuluh ada sepuluh orang. Hmm. Kalau ini kami selamat satu orang seratus dirham, seratus dirham. Karena sepuluh orang jadi seribu. E. Ternyata e. dalam perjalanan burung itu yang tadi ngambil pintal benang ibu itu e. diambil dia terbang dia jatuhkan itu di mereka Apalanya. yang di ya, ya. yang sedang perahunya itu mm -hmm. pas dia dapat itu Betul. ditutup, alhamdulillah selamat sampai tujuan. Ya. Singkat cerita, rupanya Allah ingin mengasihi ibu itu caranya Allah bukan cuma caranya dia, Betul. dia udah ikhlas jalanin, tapi Allah ingin memberikan yang terbaik bahwa ternyata Allah ngasih karena dia tadi ikhlas dengan cara yang baik bukan seratus dirham, seribu dirham artinya saat kita berbuat baik yeah. hanya berpangku tangan kepada Allah tadi kata Ustaz betul. Yeah. Nah ini yang seringkali nggak disadari mm. oleh oleh kita merasa yeah. bahwa kita punya kemampuan kita punya yeah. bahwa nggak sadar bahwa semuanya itu ya Allah yang punya kehendak yeah. kita tinggal jalanin aja apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga ketika terjadi hal-hal yang menimpa kita akan sadar bahwa nggak ada sesuatu yang menimpa kita itu ya. kecuali atas izin Allah Subhanahu ya. wa taala termasuk yang tadi kan ngeselin ya. <laughs> Udah capek-capek -cape, eh diambil burung kan ngeselin <laughs> ya kan. Tapi kalau enggak kesadarannya nggak sampai ke situ ya tadi yang dapat kesalnya tuang dia kemudian dia ke Iya betul. Datang ke guru kenapa? Diingatkan Bahwa nggak ya. ada yang nggak 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 apa namanya? lepas dari kendali Allah Subhanahu wa taala dan ternyata balasannya luar biasa. Makanya dalam Al-Quran manja uh, apa? Barang siapa datang dengan membawa satu kali satu kebaikan, maka bisa saja Allah kemudian akan membalas 10 hmm, kebaikan. Empat. manja bil hasanati falahu asyru amsalihah hmm. ya. Nah, kebaikan itu bernilai lebih lebih baik. <tuh> ya, baik Mitra Jesus sekalian, uh, rasanya udah mau selesai, Oh, iya. <tuh> kadang-kadang ya, kalau ngobrol itu nggak terasa. Ya, <laughs> ya, ngobrol-ngobrolnya <tik> bagian dari amal kebaikan. Amal kebaikan yang ya, rombal dan selalu ya. menjadi, dicatat selalu menjadi. kebaikan-kebaikan kita. Ya, baik mitra Jesus, kalian tentunya uh, kita harus menyadari bahwa ini ada amal baik, ini ada amal buruk. Kalau cuma ada dua itu: saat amal baik dan amal buruk, ada konsekuensinya, ada balasannya. Tentunya bagi orang beriman, yakin kepada... Hal-hal yang nanti akan menjadi balasan buat dia Maka dia berupaya untuk selalu berbuat amal baik Sebagaimana tadi Ustaz sampaikan Tentunya kita juga harus berani menyatakan Tidak kepada amalan buruk Meskipun kadang-kadang kita tidak menyadarinya Ustaz Betul <laughs> Dengan media-media yang ada Kita tidak menyadari Dengan emosi, dengan tenaga nafsu Nah maka diperlukan kita saling ingat-ingatkan yeah. Saling menasehati Biar kita selalu maka kita datanglah ke guru kita, datang ke ustad. Kalau kita ustad, saya bingung mau nanya ini ustad, hmm. mungkin akan memberikan solusi buat kita. Namun sebelum kita akhiri, silahkan eh, silakan Stad, ingin memberikan penyampaian secara kelas buat kita semua. Ya baik, mungkin terakhir bahwa hmm. agar kita beramal kemudian amalan kita menjadi amalan kebaikan yang akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertama sebagaimana Allah firmankan dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah hmm. ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illallahu ila ya'budullaha mukhlishinal huddin hmm. ya. Bahwa tidak diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dasar dalam melakukan ibadah itu mukhlisin huddin hmm. dengan ikhlas. Dengan memurnikan uh, ketaatan. ketaatan kepada hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah ingatkan dalam Al-Qur'an surat Al-Kahfi ya kalau salah surat Al-Kahfi ayat yang ke-110 eh yang bunyinya wamankam famankan yarju liqa rabbih falyamal amalan shaliha wala yusyrik bi ibadati rabbih jadi barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Allah artinya mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, amalan sholiha. Maka hendaklah beramal dengan amal yang baik. yusyrik bi dan jangan menyekutukan uh, dalam pengabdiannya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan apapun. Ya, dengan apapun. Jadi memurnikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga tadi sadar bahwa kebaikan yang kita lakukan pun sumbernya dari Allah, sadar bahwa uh, kita melakukan itu hanya mengharap Allah, ridho Allah. Kemudian sadar bahwa kita pun hanya mengharapkan balasan dari Allah. Kalau kesadaran itu kemudian kita sadari dalam diri kita maka kita insya Allah termasuk orang-orang yang bisa menjalankan amal itu kemudian menjadi amal-amal baik. Demikian barangkali kesimpulan dari pada materi atau tema kita bincang pada acara sorban umat kali ini. Alhamdulillah, Demikian. ya luar biasa. Uh, Masya Allah, jadi kita berupaya selalu menjadi Insan-insan yang hanya takut kepada Allah Subhanahu SWT Dimanapun dan kapanpun sampai pada kematian kita Apalagi ini saat kan Jumat, maka kita siap-siap Siap-siap ya. <laughs> uh, menjadi yang terbaik ya uh, Pakai yang terbaik Terus juga semuanya, sabar depan Dan kita siapkan juga sodako yang terbaik Dan berupaya kita selalu untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma diri kita, tentunya juga keluarga, juga di lingkungan kita, maka kita saling ingat mengingatkan sama kita. Sebagaimana surat Al-Asr, kita selalu diingatkan, semua manusia itu dalam keadaan rugi, kecuali dia dengan landasan iman, dibuktikan dengan amal solehnya, saling ingat mengingatkan sesama kita. Ya. Semoga kita termasuk orang-orang yang Allah pilih dan terpilih Amin. menjadi orang-orang yang selalu diberikan kekuatan, kecakapan, kecukupan, dan kecerdasan, kepandaian untuk melakukan ibadah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah SWT. Dan semoga kita selalu istiqomah sampai pada kematian kita, sampai kepada husnul khotimah. Amin, Amin ya Rabbal Alamin. Ini saja yang dapat kita ketengahkan di kesempatan yang penuh dengan kebahagiaan dan keberkahan ini dan akhirnya kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majelis Alhamdulillahirabbil alamin subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari yang bertugas mohon maaf segala kehilapan bila bisa bilhaq wal minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.